One. How much is the price? 8,000. Okay, let me get it from my friend, yeah? Maybe 8. Right. This is not the two things that we do right now. Iya, Pak. Aku londok apa, Pak. Papa harus ngerti kan Caca deh, tapi gak yakin. Yang membuatkan siapapun suka Indonesia karena dengan you know mereka punya budaya, dan saya juga sendiri memang sudah jatuh cinta dengan Indonesia. Pandai berbahasa Jawa dengan pasti sekali, guys. Ada itu betul-betul buat saya tidak percaya, tetapi harus menerima kenyataan yang dibilangkan. Jadi Anda sudah tahu juga dengan siapa ya saya perkatakan ini. Jadi kalian jangan kemana-mana bersama dengan saya di sini, oke? Okay? Stay, gitu kan? Jadi mari, sebentar lagi kita akan layan di video ini, guys. Lisa, klik reaksi. Don't forget subscribe, guys. So, di video kali ini kita akan melihat tajuk ini bersama dengan channel ini, yaitu Londo Kampung, ya, guys. Wah, benar-benar dia ini jago banget berbahasa Jawa, guys. Jadi, kita akan melihat tajuk video dia yang ini. Pura-pura nggak bisa bahasa Jawa, bule ini bikin driver ojol melonggo. Bagaimana itu, guys? Penasaran saya. Jadi kita tidak mau kasih lama lagi, terus saja kita layan di video ini, guys. Oke? Okay? Tuh, kok gatel aku yo? Kena ular yo? Enggak. Ya bidur nih ku. Apa ini? Apa nih? Ini obat biduran. Aku nggak biduran yo. Aku sudah nggak pernah makan nih kok gatel. Oh ya ngomong. What's your name? I'm Heru, sir. Heru, nice to meet you, Heru. I'm from the YouTube bullet. Oh, I look like a YouTuber. Who? Jawa. Have you ever been outside Indonesia before? So, what country did you go to? Taiwan, Korea. Oh, this must be the place. Yeah, this black one. How much is the price? 8,000. Okay, let me get it from my friend, yeah? Maybe 8. Right. This is not the two buildings that are being used right now. Iya, Pak. Aku londok apa, Pak. Papa harus ngerti kan bahasa Jawa, tapi gak yakin. Bahasa Inggrisnya luar biasa, tahun yang luar negeri barang. Oleh, Pak. This is for you. Thank you very much. You give me like that, really? Yeah, really. Why not? It's been really fun, you taking me home. Sami. Hello. Okay. Hey, sir. What's your name? Yanto, sir. Nice to meet you, Yanto. How are you, Yanto? Fine. Speak English. My little. Oh, that's fine. That's good. What's important is that you have the courage that you want to try, right? Where are you from? Surabaya, Jogokupang. Oh, you are from here? Yeah. Jam 29, jam 29. How long have you lived here? Since you were born. Oh, wow. Yeah. How old are you? What's your age? Four, seven. Umur, yeah. But you look so young. How many children? Are you married? Two children. Man, perempuan itu apa ya? Oh, two girls. Okay. Yeah, two girls. 21. Oh. 20. Oh yes. Okay. 21. Number one. Number two. 94. 19. 19. At school, what are they doing? SMA. Tapi not sarjana, not S1, at S1 not. What is S1? Oh, no. SMA. So is that high school? Yeah. Mister from country. I'm from Australia. Oh, Australia. Have you been there? No. Visit luar negeri apa? Belum pernah. Country visit. No. Yeah, it's expensive. I understand. Very expensive. Okay. How much do I need to pay you? On cost. Yeah, for the bike ride. 8,000. 100. 8,000. Oh, 500. Okay, yeah. I'll get the money. Yeah. This is for you. Oh, thank you, sir. Thank you. Yeah. Mark. Apa terlalu banyak? Over mark. Banyak sekali. Oh, a lot. Banyak sekali. Mark. Over mark. Over mark. Over mark itu. Terlalu banyak overmark apa kakek anda pak iyo asal kok bisa kakek kayak sampean gak popo tambahan kayak dinoiki sampean semenang ketemu sampean dinoiki
bisa bahasa Jawa? Aku sajane boleh Jawa, Pak. Benar teko Australia. Om aku ya padha karo sampean, nduku pang. Lumang dikandani opo mbek Farid iki? Mending ngomong apa? Turis pengin naik. Oh, turis pengin naik Grab. Ket mang aku golek driver, gak ono sing wani ngomong bahasa Inggris. Saya kalau orang ngomong masih nangkep, tapi untuk nyauti itu agak susah. Susah tapi sampean berani. Buat kalian yang mau belajar bahasa Inggris, kudu wani koyok semang nyanto ya. Nyanto ya. Sampean kan tahu nang Bali, nang Jogja gak tahu. Saya tahu Jogja, pernah nyoba di sana ya. Lu tahun piro sampean nang kono? Yo nge-Grab barang. Lu 2015 tapi saya tahu Jogja. Sampean ngerti gak nek Grab iku ono acara tiap tahun kayak apresiasi mitra Grab, HMG, istilah HMG, tahu, Hari Mitra Grab. Oh, gak tahu, Ru? Gak tahu. Nek tahun ini nang Jogja, tanggal 11 Desember iku biasa ya bagi-bagi apresiasi ono konser. Oke guys, kita komen-komen dulu. So, ya, kita komen sedikit di sini. Ini betul lain daripada yang lain ya apabila dia membuat videonya. Ini lagi sambil naik moto nih, direkam begitu kan. Oh, bukan senang juga nih karena ikut dia slowly dari dari mana depan ya dia diambil video. And then dia lagi ngobrol dengan abang Grab ini dalam bahasa English. Dia tidak lagi bagaimana showing off yang dia tuh pandai dalam bahasa Jawa. So bagi saya, wah ini keren juga ya, bisa menghasilkan video seperti begini begitu kan. Dan yang paling seru lagi apabila dia punya abang Grab kaget nih setelah mendengar dia dalam berbahasa Jawa begitu kan. Jadi dia punya reaction tuh natural begitu kan. Kita pun rasa macam, oh lucu banget begitu kan. Bagaimana mengetahui dia ini bisa berbahasa Jawa begitu. Jadi ya lanjut guys. Acara seru. Sopo ngerti sama enak umpamanya nang Jogja, iso main orang guru bisa. Apa tak terno tak numpak beca? Kasih tiket ya nanti. Oh yes. Thank you very much Mr. Yanto. Terima kasih. So nice to meet you. Apa? Good luck with everything. Dulu yang pintar bahasa Jawa. Aku sukses jadi bule, saya kita ganti jadi wong Jawa. Kira-kira iso apa gak nemu driver sing percaya nek aku wong Jawa. I reckon we can do it. All right, let me go change. Pak Faisal. Iya. Oh, nggih. Ngetuti motor iki, Mas. Asli ndi, Mas, sampean? Aku jalan Jogja, Pak. Bapak ya ke mana? Aku asli Surabaya. Daerah sini kan. Mengkane aku ya kepo iki wonge nang ndi ya kira-kira omahe. Sampai nek delok kontene apa bisa? Pak, aku cuma belajar Grab jadi supaya orderan itu lancar, Pak. Oh. Iya kok iki 7678 iki. Piro, Mas? 9.5, Pak. Oh, 9.5. Panas ya, Pak? Oh, alah. Apa, Mas? Kayak orang Australia katanya ini boleh lo untuk apa ternyata. Jadi saya nggak ngerti. Iya barusan ini wajahnya kayak orang. Oh. Baru ini saya dapat orderan dari orang bule. Oh iya dah. Iya pak. Gak tahu oleh bule. Pernah. Aku iso bahasa Jawa soalnya gumbulanku kayak gini gini. Wah, selamat kata jawab bahasa Inggris sampean ya. Enggak bisa jawab, Pak. Terima kasih cuma gitu kok. Suwun ya Mas ya, wis ketemu aku sampai selamat. Tak kayak tambahan guys sampean dino iki lho, Mas. Pak, makasih ya, Pak ya. Ya, sami-sami. Sami. You want to just speak English instead of Japanese? No. Adai. Okay. Hello. Is this King Cow Station? Yes. So what is the drink that you sell here? I heard like it's about a gelatinous drink or something. Strawberry juice, strawberry smoothies. Oh, so the gelatinous drink is actually a strawberry drink. Strawberry. I heard like it's made from some kind of grass or leaf, because that's not what strawberry is. You wanna drink what? The gelatinous drink. Is it this one? The King Cow? Huh? King Cow. King Cow. Yes. Like a grass jelly, but not grass jelly. What tree do you harvest it from? Sorry, I just speak English. That's pretty good. Your English is pretty good. So you don't know what tree? I'm looking for like the special one here. Special what is it's really known for. Green tea, but not. Oh, like green tea. Yes. What's this green stuff? This is cincau. Cincau like a. So that's the Indonesian. That's the Indonesian. It's cincau. What do usually foreigners like to drink here? This strawberry. You don't like. Oh, I see. Berarti biasanya bule gak wani ngobisin kayak ini. Oh, iya, saya aku ori sini. Iya, lo kan. Oh my god. Kenapa enggak ru? Berhasil teman-teman, berhasil. Aku lak nang omah ngono pesan online iso iki, GrabFood. Oh iso. Wis piro suwe Cincau Station iki jadi mitra Grab? Dari Grab awal di Surabaya sih. Oh, iya, suwe yo. Iki? Iya, silakan. Very nice. Makasih ya. Duh, kak kudu dibayar, iki gratis. Gak usah, gak apa-apa cari. Mau bayar. Silakan. Okay. How much is that? It's 50. 50.
Ini saya kata ibu. Kebanyakan. Hah? Kebanyakan. Sampai sudah gak sekolah. Gak hitungan ini piro sih. 100. Moso. 150. Ini sebagai bentuk apresiasi ya kayak sampai ya. Oh, iya. Ya, tapi. Kenapa? Tak kayak beda-bedaan sih, tak kayak challenge. Oke? Okay? Kan hari Surabaya. Iya. You have to give me 3 traditional foods that come from Surabaya. Pecel. Ayo apa? Ayo balik no duit. Ini 200. Semanggi. Betul, semanggi. Terus barbecue. Mosok semanggi rek. Wah, iki senenge mangan pizza, burger, ngono malah. Lontong bala, ha? Rawon. Very good, guys. Yeah. So you can eat that. Thank you so much. Thank you. Yeah. Tambah semangat ya dodolane. Tambahake pesenane nak GrabFood, oke? Okay? Yeah, amin. Makasih ya. All right, thanks a lot. Oke. Okay. Bye bye. Suwanyo lurus wis ndelok video iki sampe entek. Ojo lali mangan, nek lali mangan kalir nawakmu. Oh, oke, okay. Luar biasa lah Londo kampung nih. Wah, seru juga deh guys, begini juga bisa ya buat satu video yang bagaimana begitu kan. Jadi dia lagi berpura-pura tak tahu bahasa Jawa menggunakan bahasa English sebagai bahasa pengantara dia untuk berkomunikasi dengan you know orang Indonesia di sana apabila dia menaiki Grab Moto. Grab Moto. Kalau di sini Sabah belum ada lagi Grab Moto. Semuanya guna mobil, Grab mobil begitu kan. Dan di sini juga dia lagi ngobrol santai bersama dengan mereka dengan penuh peramah sekali dan ya memang ramai yang mengenali dia sebagai Londo Kampung ya. Artinya memang sangat you know dikenali di mana-mana sudah si Londo Kampung nih. Mau petapuk pun memang susah lah begitu kan, Cek. Dan selain itu seperti yang kita lihat di dalam video ini ya guys, di mana Londo Kampung ini dikenali juga sebagai Dave, dia juga seorang yang pemurah hati di dalam video ini guys, di mana setelah dia bersama dengan you know abang driver moto nih, dia akan memberi sedikit uang untuk diberikan kepada mereka begitu. Jadi sesuatu yang kata ikhlas lah daripada you know Londo Kampung begitu kan. I think it's so nice and so great, you know. Selain itu kita melihat di dalam video ini budaya Indonesia, orang Indonesia itu macam mana, menggambarkan mereka tuh bagaimana begitu kan. Mereka peramah sekali walaupun tidak bisa berbahasa English, tetapi mereka tetap macam mana tuh ingin ngobrol, ingin bicara dengan kita begitu. Jadi itulah yang mencerminkan bagaimana Indonesia itu ya guys. Jadi yang membuatkan sesiapa pun suka Indonesia karena dengan you know mereka punya budaya. Dan saya juga sendiri memang sudah jatuh cinta dengan Indonesia. Dan selain itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada you all yang memberi informasi tentang Londo Kampung di ruang komen saya ya guys. Kalian memang wow luar biasa, kalian lebih mengenali daripada saya Londo Kampung ini guys, karena dia luar biasa bisa berbahasa Jawa dengan buatkan saya itu bersemangat juga ingin belajar bahasa Jawa begitu. Jadi kepada you all mungkin ada yang belum mengenali Londo Kampung ini, saya tunjukkan channelnya di sini ya guys. Kalian juga boleh melihat semua video-video dia di sana. Dan jangan lupa support dengan subscribe, like, komen di videonya bagaimana pendapat you all tentang bule daripada Australia ini yang sudah lama menetap di Indonesia dan ia sangat fasih sekali bercakap dalam bahasa Jawa. Memang mantap luar biasa. Saya suka aja gitu. Kalau menonton bersama dengan saya di sini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak ya guys atas sokongan you all bersama dengan saya di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen di video ini kepada you all yang belum lagi tekan ya, tekan itu subscribe begitu kan. Nah, jadi ya video saya sampai di sini saja. Terima kasih karena menonton bersama dengan saya. Kita ketemu lagi kalian di video yang akan datang. Bye bye guys.